BCL borong makanan pedagang kaki lima di momen Lebaran. Penyanyi Bunga Citra Lestari, BCL, dan suaminya, yakni Tiko Aryawardana, diketahui merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama di tahun ini. Bahkan, BCL sampai rela memborong makanan pedagang kali lima di momen Lebaran kali ini. Lantas, bagaimana potret perayaan momen Lebaran BCL yang memborong dagangan tersebut? Hari Raya Idul Fitri menjadi momen tersendiri apalagi bagi pasangan baru BCL dan Tiko Aryawardana. Belum lama ini, BCL memang nampak menggelar Hari Raya Idul Fitri 2024 di kediamannya. Hal tersebut terungkap dari laman akun fans @itsmebcl yang dilansir Jumat, tanggal 12 April tahun 2024. Pada unggahan itu, BCL nampak mengunggah foto dan video kebersamaan mereka. Tak seperti selebritis lainnya, BCL merayakan momen Lebaran tersebut dengan cara yang tak biasa. Ibu satu anak tersebut memborong jajanan dari pedagang kali lima. Bahkan, ia meminta para pedagang tersebut membawakan makanan bahkan sampai gerobaknya untuk dibawa ke kediamannya. Yang diborong oleh BCL yakni kue cubit dan juga bakmi. Pedagang tersebut langsung sumringah sebab jajanannya dibeli oleh BCL. Tak hanya itu, mereka juga berterima kasih dengan pelantun lagu Suni tersebut.